bertemu lagi kita dalam Buruk Cantik. Kita punya set setelah lama menghilang ya, tak tahu dia bawa diri hanya ada orang kata putus cinta tapi tak tahu betul ke tak. Tidaklah. Masih mekar. Tak tahulah masih ada ke kat luar sana nak cuba. Tetap je ke market. Okay, so hari ni kan kita dah banyak episod dah. Kalau episod-episod sebelum ni you tengok tak dengan orang lain? Aku dah agak dah. Okay, so sebelum ni kita dah banyak buat, kita banyak discussion lah sebelum ni. Yang I tahu Fatah Amin ada and orang-orang lain ada, Hayes ada, jangan, pasal sokong dan sebagainya. Jangan dikenang benda yang lepas. So, okay. So hari ni kita nak buat challenge. Challenge apa? Diorang suruh kita main satu game ni. Tak tahulah fame, I tak tahu macam mana diorang ni boleh tahu pasal game-game macam gini tau. Sebab diorang banyak tengok website yang pelik-pelik. Ikal, ikal. Ada. So game ni nama dia Quop. Quop. Yes. Q-W-O-P. So korang boleh cari dekat internet kalau nak try. Tapi kita orang belum try lagi. So nak try dulu apa benda ni. Basically dia macam game kena lari-lari weh. Dalam real life, kau tak mungkin nampak aku berlari. So kenapa kau pilih game ni untuk kita orang main? I baru nak plan Azab 2018 I nak jogging ah. Jogging bersama kekasih hati. Okay. Siapa yang dalam dunia ni nak tahu informasi tu? Oh, bukanlah Quop. Maksudnya dia punya game ni nama Q-W-O-P. Q-W-O-P. O-P. Senang lah nak tekan. Untuk tekan, move your legs. Ideally, you will run 100 meters but our training program was underfunded. Remember, it's not about whether you win or lose. Apa? Click to begin. Cuba start tu. Oh, jangan dah! Dah start ke? Oh. Dah start ke? Kenapa dia terbalik-balik tadi? Okay, lari cepat dah. Wow, ada nak lari. Asal dia kejang-kejang lah situ. Oh, okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Ada nak ke depan? Oh, ke depan? Apa? 0.1 meter. Wow, berjumpa ya, ada nak. Kau 0.1 ke? Ada negatif 0.1. Negatif 0.1. Izan nak orang lain lah. Orang ni tak pernah lari. Tolonglah. Eh bodoh kan main ni. Macam mana nak kedepankan dia? Sabar, sabar. Kau relax dulu. Kau relax. Dah nak cakap bodoh. Dah lama tak cakap bodoh. Okay, press space. 3, 4. Eh, kenapa sekejap sang habis? Oh, bila dia dah tumbang, dia dah habis lah. Aku, at least aku menang lah berada nak. Okay lah, kosong. Tak, sebenarnya main ni macam mana? Dia betul lah tu, nanti you boleh lari lah tu agaknya. Macam mana nak move forward? Ini QW ni untuk thigh, untuk peha you. Yang ni untuk betis. O dengan pin untuk betis. Tak payah gerakkan you punya kaki. Apa yang gerak tu? Kita punya calves. Fikir fizik je. Kepala otak kau fikir fizik, aku tak ambil fizik dekat sekolah. Okay, kita try. Ada dah, reverse. Acah fizik ni. Acah gerak-gerak jari. Weh, bodoh lah Kevin! Weh, tolong lah! Takkanlah betul-betul! Negatif kau apa juga! Kau kena tengok, kau kena tengok orang telur ni macam mana? Ni tak betul ni. Cepat. Kalau dah start kompetitif pun. Dia bengang, dia dapat negatif. Betul lah. Okay. Aduh. Lutut dia sakit. Dia jangan cakap Olimpik. Sukan kampung aku pun tak lepas. Berapa? Kosong. Okay. Jadi Syafah leading lagi lah. Eh, saya dah putus harapan tadi. Kalau saya dapat kosong, saya dapat main leading ni tak? Saya pejam mata je lah. Okay. Oh tak? Ni dia dah 0.4 meter. Jalan je lah! Itu reverse. Kenapa dia reverse? Kenapa dia reverse? Nanti dia tunggu. Ada dapat dia muntah.
Okay, kali ini menang. Pemula 8, guys. Oh my god. Tak, kenapa you bangga? Itu tak jarak 0.8 meter ke mana? Daripada negatif 0.3. Okay. Boleh macam kekejangan otot. Dia lari pakai otot lah nak. Wow! Siapa? Sakit jari. Wow, dah dengar bunyi Olimpik. Kali tak dengar. Kejang motor ni. Lari pakai lutut sebelah je. Sebelah lagi tumit. Tak bila tak. Sekejap, dia dah lemah tu. Sekejap. Oh my god. Sekejap, sikit lagi. Sekejap. Saya sama. Tak. Oh, kau. Saya dapat rhythm and talem. Macam mana nak lari? Wow, show the courage you ran. Everyone is a winner. 34.2 meter guys. Alah, macam mana saya nak ambil ni? 2. Oh, dia nak cuba aku punya style weh, lari pakai lutut. Weh, penatlah tapi. Kan? Weh, lagu Olimpik dah ada. Gitu weh, gitu lari. Lari tu. Weh, penat. Ni mengesot gila. Matilah kau. Aku dah penat. Tak ada lagi game yang kau nak challenge kita orang. Wow, unicorn. So, game ini bernama apa, Adana? Klop. C-L-O. Klop. Hey. Dia sama macam tadi. Sama macam tadi, weh. Jari air lagi lah, dah gemuk. Adana. Sikit. Less of a horse, more of an ass. Betul. Kuda tu. Weh, jauh. Wow. Oh my god, aku memang excel lah game macam ni. Boleh lagi. Dia tahan guna tanduk dia. Cepat. I got the rhythm now. Kita panjat bukit. Adana. Tak ada orang belagak. Snort katanya. Tapi dia tak ada bagi markah pun. Nak juga ambil. Aku nak tanya, korang sebagai gamer, dua orang. Aku tak faham tau dunia gaming and stuff ni. Ya kan, sebab macam kenapa korang rasa benda ni enjoy lah macam game? Dia ada sense of achievement tu bila korang dapat jauh. Oh my god, banyak lagi benda dalam dunia ni kau boleh achieve pun daripada jalan Olimpik. Tapi saya happy lah juga tadi. Saya happy lah untuk kuda tadi. Kau kena enlighten aku sikit kot pasal macam kenapa orang macam suka dengan video games. Escapism. Macam bagi kau escapism. Okay, so itu saja episod Buruk Cantik kali ini. Memang tak ada pengisian kerana sebab kita orang semua dah berada dalam keadaan. Oh, ni just a disclaimer. Kita orang sekarang memang terisi lah. Masa kita orang sangat terisi dengan benda lain. Ada lagi benda-benda yang televisi keutamaan. So macam ini, This is like a way for us like macam to release apa ni. Inilah escapism korang lah for today. And I hope today only. So yeah, seperti biasa, subscribe Tinker Studios dan tengok video-video yang ada dekat Tinker Studios. Dan especially Buruk Cantik. Yes, jangan tengok terus lah. Bye. Okay, so nama game ni adalah Kuok. Sabarlah, akhir dia aku ni kot. Nampak aku ni. Okay, atur okay. Dia. So, game ni nama dia Lamia Sosi ni. Adana, please pay a space. Sekarang ramai orang buat game, buat buka YouTube. Masa macam, apa, tunjuk reaction main game contohnya Ben kan. Oh, ya. So, subscribe. Okay guys, suruh subscribe whatever. Ini first time kau yang menang kat challenge ni? Nak ada? Betul? Yeah. Betul ke? Betul ke? Nak ada?